masuk ke zona timur, mencoba tarik ke belakang, cabut shooting ke arah gawang, berantem lagi. Ada kesempatan sore hari ini jajaran ofisial tim. Saudara penonton mitra olahraga sepak bola dan bola Malaysia, jalannya pertandingan. Kami ucapkan selamat sore. Bola bergulir kosong. Cepat sekali saudara penonton. Masih pemain dari kesempatan Belanda Timur tidak ada yang berani. Masih Belanda Timur mencoba tarik ke belakang. Cakap sudah tidak ada ambil antar-antar noga. Oh, tendangan menggeletik tadi. Namun baik jatuh kembali di kaki pemain Sofi Kanekan. Heru itu salah umpannya. Dapat dipotong oleh Mbappe tadi. Mbappe sayang sekali. Harus kemat apa? Umat teman kembali di sana, kembali ada Septian. Septian kembali bersiap-siap dengan kaki kiri dalam karantan. Sudah dilakukan. Kembali Saraja heading bola. Dapat dipatahkan saja dan Putra Bakti. Kembali bola belum keluar. Tani berbahaya sudah terlambat. Masih mengundang Buana Timur. Mencoba membuang bola. Satu syuting ke belakang. Masih kembali umpan oleh Doni tadi. Tersayap kanan berbahaya. Tepat sekali. Ada Sepiano. Terlalu terburu-buru. Masih setian, Umar melebar ke sayap kanan kembali. Kembali ada dana Sumba, Umar melebar berbahaya. Kembali satu crossing yang sangat baik tadi. Rizka, mati Rizka kerjasama dengan nomor 7 ada Sane. Masih Sane crossing bola. Kembalinya bayang-bayang umpan dari Rizka dan Buana Timur. Asur lari dengan pemain Setian tadi. Berantem lagi masih Supro, coba kuasa bola, langsung kirimkan bola ke cabang pertahanan. Terlalu kejar, pendek saja Noka, lepas bola dengan Rizky, ada Ambon. Kembali dapat dilihat oleh pemain Mbappe, serangan bola berbahaya di sana. Ada soal Septian, masih Septian, umpan lurusin, bang, berjatuh, ada di sana Noka. Kembali bola sempat ribon tadi. Masih pemain Supro, umpan ke cabang pertahanan. Ada tarik ke belakang, hentikan, Joli, kembali, Eti, bisa saja, Eti, berhasil menjepol gawang dari lama, berubah kedudukan menjadi 1-0. Ambil antang-antang, 1-2-3, diambil oleh Nugroho, lagi-lagi, masuk ke bawah dan Yurio, 1-1. Noka, masih Noka, tarik ke belakang, masih Noka. Nah, masih Ambon akan dibilang kepada siapa? Di bayang-bayang polis, pemain dari Buana Timur, masih Ambon mundurkan kepala kan pada rekannya, masih kutak katik, di sana ada Ambon, masih kutak katik, apa yang terlalu sudah diangkat langsung, kontak lagi berbahaya, perbukaan di sana, mundurkan jasian kepala oleh pemain Buana Timur, nomor 21, ada di sana itu, pemain dari kesempatan, berbahaya saudara, Apa yang terjadi saudara-saudara? Dengan demikian, kepada mereka yang ada di sana, dengan cepat sangat terjadi saudara-saudara. Nah, kalau tidak ada tadi, tetapi bola masih dapat dikuasai pemain dari Buana Timur. Mencoba Buana Timur. Apa yang terjadi saudara-saudara? Lagi dari Buana Timur, langsung ke depan masuk. Apa yang terjadi saudara-saudara?
mengambil ajang-ajang Jakarta langsung menolong, tetapi masih di atas meter gawang saudara-saudara. Dengan ajang-ajang sudah dilakukan langsung menolong dalam berbahaya, perbuatan terjadi tapi penghentian saja dengan baik. Lekman dari Buana Timur, datang serangan dari Buana Timur seperti luar yang ditujuh nomor 29 ada di sana, dengan tepat saya dia ada Rizky, Rizky bukan keberadaannya ada di sana, mundurkan ke belakang lagi kepada siapa ada di sana, Denas Dimas kita sekelakan anggap dengan cepat sekali di sana. Pemain dari kesempatan berarti Mon masih angkat kotak nanti berbahaya. Semua terjadi di sana, tetapi dihentikan oleh pemain dari Putra Bakti. Datang lagi serangan dari Buana Timur. Tetapi apa yang terjadi? Nah, dia atau pemain Putra Bakti kotak sekali saudara-saudara berbahaya. Dihentikan di sana, angkat langsung ke tengah, hentikan dan keluar kepas, jatah, berbahaya, berbahaya saudara, tetapi melihat, masih kepada angkat, apa yang terjadi saudara-saudara, apa yang terjadi, pemain dari Putra Bakti mencoba bahwa serangan dari nomor 24 ada cara dirawat, masih dirawat, angkat ke tengah, berbahaya nomor 2, ada jalan langsung berbahaya, masih jatah, ada Susilo, Susilo berbahaya, langsung mencoba berbahaya, saya demikian selamatlah gawang yang dikaruniai saudara-saudara. Buang saja Hendro ke tengah, tapi datang lagi serangan membantu pemain dari Buana Timur dengan pendek kepedarekannya. Masih Buana Timur terjatuh saudara-saudara. Seorang pemain dari Buana Timur seperti tiga pemain sekaligus. Dan nantikan Putra Bakti membangun serangan, angkat melalui dari setengah, sudah berikan kepedarekannya ada di sana. Dirawat, dirawat, hidupkan kembangan lagi kepada siapa ada di sana. Nomor 22 berbahaya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Tidak merupakan satu pelanggaran. Apa yang terjadi saudara-saudara? Namanya pelanggaran dilakukan salah seorang pemain dari kesebelasan Putra Bakti. Dengan demikian tendangan bebas tentunya untuk kesebelasan Buana Timur. Datang serangan lagi dari pemain dari terjadi saudara pelanggaran lagi-lagi pemain dari Persebaya namanya hakim dari sisi pelanggaran banyak. Apa yang terjadi saudara? Berbahaya pemain dari Putra Bakti. Tidak langsung kesebelasan Putra Bakti berhasil menambah kedudukan saudara-saudara, merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk sementara Putra Bakti unggul saudara-saudara. Penonton tetap ada di belakang garis. Kita nantikan sudah match dari Buana Timur angkat langsung ke depan yang terjadi dan angka 1-2 sudah siapkan kontes saja. Nampak match dari Putra Bakti masih bagus dan di sana dengan cepat sekali angkat langsung ke tengah lalu dari tengah yang dirijuk dan nomor 2 ada di sana dan cepat sekali masih di pada pemain dari kesebelasan Putra Bakti. Putra Bakti masih berada ada di sana. Kita nantikan saudara angkat langsung ke kotak penalti, tetapi lebih cepat jaga Lana Kasih menangkap bola. Dengan demikian selamat datang dari Buana Timur, angkat bola tinggi belakang. Dengan demikian saudara-saudara.